Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Hari Minggu ini kita memasuki bulan yang baru, bulan ke-11 di tahun 2020. Kiranya anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah Minggu ini, tetap memiliki pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan dalam menyongsong hari-hari di bulan yang baru. Telah terbit buku Renungan Sabda edisi November 2020. Anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti Renungan Sabda melalui buku cetak, PDF maupun siaran Hikmat Pagi. Kegiatan pendalaman Alkitab secara online kembali diadakan melalui siaran di kanal YouTube Warta Karangsaru pada hari Kamis pukul 18.30. Pendalaman Alkitab dibawakan oleh Pendeta Emeritus Iman Santoso dari Salatiga dengan tema Saul, Raja yang menolak membungkukkan badan. Klinik Pratama Siloam. Poligigi telah kembali membuka pelayanan mulai 28 Oktober 2020 pukul 8 hingga 12. Poli umum sementara ini hanya melayani telekonsultasi melalui WA di samping ini. Telekonsultasi dapat dilakukan pukul 10 hingga 12. Majelis Jemaat GKI Karangsaru melalui Panitia Natal 2020 mengadakan program pembagian Krans Advent atau Corona Advent kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Krans Advent ini dibagikan secara cuma-cuma dengan tujuan agar jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dapat berpartisipasi dalam penyalaan lilin Advent dalam ibadah Minggu-Minggu Advent, penyalaan lilin Kristus dan candlelight dalam ibadah malam Natal, ketika mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Cara mendapatkan Krans Advent adalah dengan mengirimkan pesan WA berisi nama seluruh anggota keluarga dalam satu rumah dan alamat lengkap, kirim ke nomor yang tertera berikut ini. Krans Advent dapat diambil di pelataran Gedung Maranatha GKI Karangsaru mulai 15 November 2020 sampai 28 November 2020 pukul 8 hingga 20 dengan menunjukkan pesan balasan dari panitia yang berisi nomor urut pengambilan kepada Satpam Gereja. Kiranya program pembagian Krans Advent ini dapat menjadi berkat bagi jemaat dan simpatisan dalam menghayati masa Advent dan merayakan Natal. Selamat beribadah. Thank you.
kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan sertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah minggu hari ini adalah Hati Berbelas Kasihan. Sebuah tema yang mengingatkan setiap kita sebagai abdi Tuhan. Apakah sudah memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan? Sudahkah sebagai abdi Tuhan di dalam keseharian kita, belas kasihan itu dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita memiliki hati yang tidak peka, hati yang mudah untuk berprasangka, hati yang mudah untuk menghakimi dengan kejam terhadap orang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah pada hari ini, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa bersama. Kita menyadari bahwa seringkali kita gagal untuk menjadi abdi Tuhan yang menyatakan belas kasihan Tuhan di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang menguji hati setiap kami, Engkau mengetahui betul kedalaman isi hati kami. Engkau mengetahui betul keseharian setiap kami. Dan apakah kami sudah menjadi abdimu yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kami sudah menyatakan keteladanan di dalam kehidupan keseharian kami dengan menunjukkan hati yang dipenuhi belas kasihan ketika kami memandang orang-orang di sekitar kami, ketika kami berelasi dengan mereka? Apakah ada kasih yang dinyatakan? Apakah ada kemurahan hati yang ditunjukkan? Adakah pengertian, kepekaan, kepedulian untuk boleh mengetahui keberadaan orang-orang di sekitar kami? Ataukah hati kami justru dipenuhi dengan ketidakpekaan, ketidakpedulian, bahkan penghakiman yang kejam atas mereka? Bapa, kami menyadari kebersalahan setiap kami. Oleh sebab itulah, sebelum kami jauh melangkah di dalam ibadah hari ini, kami rindu Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Kami akui segala dosa, kesalahan setiap kami, dan juga kegagalan-kegagalan kami. Dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya perantara kami yang hidup. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Tuhan itu mengasihi dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Hai jiwaku, pujilah nama Tuhan yang kudus, janganlah kau lupakan semua kebaikannya. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan
selalu Tuhan itu menuntun, pasangannya ia mendengar pada kita, tidak dibalaskannya semua dosa kita setimpal dengan semua kesalahan kita. Namun setinggi langit yang di atas bumi, demikian besar kasihnya pada kita. Tuhan itu pengasih dan bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 16 hingga 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Mari kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Bapa Surgawi, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Berikan kami kerinduan untuk bukan hanya sekadar menjadi pendengar firman, tapi kami didapati oleh Engkau sendiri sebagai pelaku firman yang hidup. Kami siap mendengar dengan baik, merenungkannya, dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga 38. Saya akan membacakan bagi ibu bapa sekalian. Demikianlah firman Tuhan, Matius 9 ayat 35 hingga 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih, Rodney William Stark, seorang sosiolog agama Amerika, memaparkan tentang penyebab pesatnya perkembangan kekristenan pada abad pertama. Dalam bukunya The Rise of Christianity, Stark mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mendukung hal itu adalah perlakuan orang Kristen terhadap mereka yang terkena wabah penyakit. Pada umumnya di masa itu, orang-orang akan meninggalkan anggota keluarganya yang mulai terjangkit wabah penyakit. Sebaliknya, orang Kristen tetap menjaga, tetap merawat anggota keluarganya yang terjangkit penyakit tersebut. Orang Kristen bahkan merawat orang lain juga yang ditelantarkan keluarganya. Belas kasihan yang bukan sekedar dikatakan namun dipraktekkan, inilah yang menarik banyak orang untuk menjadi Kristen. Ibu bapa dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, tindakan belas kasihan yang bukan sekedar dikatakan namun dipraktekkan pun telah diteladankan sendiri oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepanjang pelayanannya di tengah dunia ini, Tuhan Yesus selalu tergerak dan bergerak
melayani orang lain dengan hati yang penuh belas kasihan. Sebagaimana dicatat di dalam Matius 9 ayat 35 hingga 38, perikop yang telah saya bacakan tadi. Khususnya di ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Selain terdapat di Matius pasal 9 ayat 36 ini, ada ayat-ayat lain di Alkitab yang juga menuliskan tentang belas kasihan Yesus. Di antaranya terdapat di dalam Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian di dalam Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 pengertian yang saya dapatkan tentang belas kasihan dalam kata Yunani. Yang pertama, eleos. Artinya adalah belas kasihan, kebaikan, dan kerelaan hati untuk menolong. Atau emosi yang terbangun karena berduka cita melihat orang lain dan mengandung arti seperti anugerah. Yang kedua, splagna, artinya adalah memiliki empati terhadap sesama, khususnya mereka yang menderita. Atau memiliki kemampuan untuk membuat dirinya merasakan atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama sebagaimana yang dialami oleh sesamanya. Pengertian lain dari splagna adalah digerakkan oleh perasaan yang terdalam. Perasaan belas kasihan inilah yang mendorong Yesus turun meninggalkan sorga, menjadi hamba yang melayani manusia siang dan malam tanpa kena lelah. Perasaan belas kasihan inilah yang mendorong Yesus untuk tetap bertahan di dalam pelayanan yang sulit sampai ia terpaku di atas kayu salib yang mengerikan. Dan perasaan belas kasihan ini pula yang membuat Yesus sanggup berdoa. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perasaan belas kasihan Yesus pula lah yang pada akhirnya memenangkan banyak orang yang tidak patut diberi belas kasihan. Menjadi manusia-manusia yang pada akhirnya mampu untuk berbelas kasihan kepada orang lain pula. Dan perasaan belas kasihan Yesus inilah yang menjangkau ibu bapa, saya, semuanya. Untuk kita boleh diampuni dan diterima apa adanya menjadi anak-anak Allah. Sebenarnya apa sih yang Yesus lihat hingga perasaannya yang terdalam tergetar? Jawabannya adalah kondisi orang banyak itu dicatat. Mereka lelah
dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus melihat kesamaan besar antara domba-domba yang tidak bergembala dengan orang-orang yang mengikutinya. Mereka lelah dan terlantar. Saya mencoba melihat terjemahan Alkitab yang lain. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan frasa tersebut demikian. Mereka kebingungan dan tidak berdaya. Alkitab Firman Allah yang hidup menerjemahkan, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Dan Alkitab versi mudah dibaca menerjemahkan, orang banyak itu cemas dan membutuhkan pertolongan. Jadi dengan kata lain, orang banyak itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus sedang mengalami hidup yang susah. Hidup yang menyedihkan dan membutuhkan pertolongan. Yesus melihat inilah kondisi mereka. Ia melihat mereka menderita baik secara rohani dan jasmani. Secara jasmani mereka dijerat oleh kemiskinan ekonomi. Mereka bodoh dan tidak berpendidikan. Secara rohani, mereka adalah orang-orang yang terhilang, yang jauh dari Allah dan yang harus menanggung murka Allah pada waktunya nanti. Seperti domba yang terjebak di padang belantara. Mereka tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Apa yang sedang mereka lakukan dan kemana mereka harus berjalan untuk mencari pertolongan. Itulah yang mendorong Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Zaman sekarang istilahnya adalah blusuan. Yesus melakukan itu semua tanpa kena lelah. Siang dan malam hidupnya diberikan kepada mereka dan untuk mereka, orang banyak itu. Sampai-sampai Yesus pernah berkata di dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus datang dari jauh, dari tempat yang mulia dan penuh kehormatan. Ke bumi ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hidupnya ia berikan untuk orang lain. Hatinya ia berikan untuk orang lain, bahkan jiwanya pun ia korbankan untuk orang lain. Ibu bapa dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, jiwa seperti inilah yang seharusnya ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Di dalam hati setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Seorang misionaris memiliki pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Suatu pagi yang dingin ketika ia menyusuri daerah orang-orang yang sangat miskin di tempat terpencil. Ia melihat seorang ibu yang sangat kurus terbaring di tanah. Kedua tangannya yang kering kerontang itu sedang mendekap seorang bayi. Bayi yang juga kurus. Sang misionaris ini sadar bahwa wanita itu sedang kelaparan hebat. Dan mungkin tidak akan bertahan hidup sampai siang. Dalam keadaan darurat itu segera ia mengeluarkan sepotong kentang. Ya, yang ada di dalam sakunya, satu-satunya yang tersisa dari sarapannya pagi hari itu. Kekuatan wanita itu hampir punah, tetapi mata yang lelah itu masih dapat melihat sepotong kentang yang diberikan kepadanya. Ia mengambil pelan-pelan kentang itu, kemudian menggigit dan mengunyahnya dengan lambat sekali. Kemudian ia mendekatkan mulutnya ke mulut bayinya yang kecil kurus itu. Apa yang sedang dia lakukan? Ia sedang berusaha memberi makan bayinya agar bayinya dapat bertahan hidup walaupun ia sendiri mengalami kelaparan yang hebat. Selang sejenak wanita itu mulai kehabisan tenaga dan kepalanya terkulai ke tanah dan matanya tertutup rapat-rapat. Wanita itu meninggal sembari memeluk anaknya yang ia kasihi.
Sang misionaris ini berkata, menyaksikan semua itu, perasaan saya tergetar hebat. Hati saya dipenuhi belas kasihan. Perasaan itulah yang terus menerus menggerakkan sang misionaris tersebut untuk kembali dan kembali lagi ke tempat itu. Melayani ribuan orang yang sedang mengalami nasib yang sama. Ibu bapa dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dunia sekitar kita di masa kini juga dipenuhi dengan banyak orang yang tersingkir, terbuang, yang menyedihkan, yang bingung, yang tidak berdaya, yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, sementara orang-orang di sekitar mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Masihkah ingat ibu bapa dengan tayangan yang sempat viral sekitar 9 tahun yang lalu? Kasih Tuhan, melihat video ini seharusnya membuat hati kita begitu miris. Mengapa ada banyak orang lewat, namun tidak ada seorang pun yang tergerak hatinya untuk menolong anak kecil yang tertabrak dan terlindas mobil 2 kali itu dengan segera. Mengapa hati mereka begitu beku dan tidak menunjukkan belas kasihan? Tragis dan mengenaskan. Namun itu adalah kenyataan yang seringkali terjadi di sekitar kita. Peristiwa ini seharusnya membuat engkau dan saya merefleksikan kembali hidupmu dan hidupku di antara sesama. Apakah kita dengan mudah tergerak dan bergerak oleh belas kasihan atau justru menjadi beku melihat penderitaan orang lain? Sungguh, betapa menyedihkannya kehidupan yang tidak digerakkan oleh belas kasihan. Ibu bapa dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan dunia seperti inilah engkau dan saya tinggal. Oleh sebab itu kita perlu melihat sebagaimana Yesus melihat. Mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi dan melayani sebagaimana Yesus melayani. Mereka yang lelah dan terlantar. Mereka membutuhkan belas kasihan Kristus melalui engkau dan saya. Yang menyatakan diri sebagai murid-murid Kristus. Marilah sebagaimana nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 12. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita mengenakan belas kasihan. Kita menunjukkan belas kasihan. Sebab kemana engkau dan saya pergi, engkau dan saya akan menjumpai orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Tidak bisa tidak. Dan dengan menunjukkan belas kasihan, sesungguhnya engkau dan saya sedang mengarahkan orang-orang tersebut kepada satu pribadi yang memberikan hidupnya atas kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Indonesia Karangsaru memang bukanlah gereja yang sempurna. Ada banyak kekurangan demi kekurangan. Namun, saya sungguh bersyukur menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia Karangsaru hingga saat ini. Sebab melalui gereja ini Tuhan berkenan memakai GKI Karangsaru untuk menyatakan belas kasihannya di dalam hidup keseharian. Dengan segala kemampuan yang bisa dilakukan gereja ini, kebenaran firman Tuhan
dan berita keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus tidak henti-hentinya diberitakan. Pelayanan kasih pun tetap dinyatakan hingga kini. Di antaranya adalah bagi siswa-siswi yang membutuhkan bantuan. Ada beasiswa pendidikan yang diberikan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan bantuan, ada pelayanan diakonia yang dilaksanakan. Bagi jemaat, simpatisan, dan masyarakat yang sakit, ada pelayanan kesehatan dengan biaya sangat terjangkau. Rp35.000 di zaman sekarang. Untuk biaya periksa sekaligus sudah dapat obat. Apa enggak murah? Tapi setidaknya sampai hari ini, itu yang bisa dilakukan gereja Tuhan di tempat ini melalui Balai Pengobatan Siloam. Pelayanan bagi para tukang becak, kerjasama dan bantuan moral dan material bagi gereja-gereja kecil yang juga membutuhkan perhatian, kasih, pertolongan melalui Komisi Pekabaran Injil. Bahkan di tengah masa pandemi ini, yang kita tidak tahu selesai sampai kapan. Sampai hari ini, sejak Maret 2020. Tetapi Tuhan boleh pakai GKI Karangsaru. Menyatakan belas kasihan Allah melalui gerakan kasih Karangsaru atau GKK. Setidaknya dengan memberikan bantuan sembako secara rutin untuk anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan bantuan. Bahkan bagi gereja-gereja kecil, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pelayanan Kristen, bahkan sekolah-sekolah teologi, dan masyarakat luas, mereka pun boleh merasakan belas kasihan Tuhan dinyatakan. Serta bantuan APD, alat pelindung diri, yang diberikan bagi rumah sakit yang membutuhkan. Hal itu masih dilakukan sampai hari ini. Dan di dalam menyambut Natal, begitu rindunya jemaat untuk bisa berbakti di rumah Tuhan, namun berkaitan dengan kondisi tidak memungkinkan. Panitia Natal membagikan krans atau Corona Advent bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru secara khusus agar tetap dapat menghayati Natal di tengah masa pandemi ini. Ada satu kerinduan, ada satu perasaan bela rasa untuk anggota jemaat yang sungguh-sungguh di tahun ini rindu sekali merayakan Natal. Namun tidak mungkin dilakukan. Tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh panitia Natal boleh mengobati kerinduan hati jemaat Tuhan. Penghayatan akan makna Natal tetap dapat dilakukan sekalipun melalui ibadah online dan dilakukan di rumah masing-masing. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berdoa. Kiranya Tuhan Allah berkenan memenuhi dan melingkupi gereja kita GKI Karangsaru dan hati setiap anggota jemaat dan simpatisan di dalamnya. Serta hati kita semua dengan belas kasihan Tuhan. Dengan anugerahnya biarlah hatimu dan hatiku menjadi seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga bersama-sama kita tergerak dan bergerak untuk menjadi bagian dari karya Allah di dunia ini. Dimanapun kita berada untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada mereka yang lelah dan terlantar, yang tiada bergembala, yang membutuhkan kasih, pertolongan, kemurahan, dan keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya rindu mengajak ibu bapak sekalian kita menyanyikan pujian, berikan ku hati untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini, sekaligus ungkapan tekad kita untuk menyatakan belas kasihan Kristus di dalam keseharian kita. Mari kita melihat sebagaimana Yesus melihat, mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi, dan melayani sebagaimana Yesus melayani. Maka hidupmu dan hidupku pasti akan memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Amin.
berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaya di sekelilingku. Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan juga doa syukur. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya pemeliharaan-Mu sungguh sempurna, dan berkat Tuhan pun tetap dinyatakan atas seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang, tidak mengurangi cinta kami kepada Tuhan dan juga cinta kami kepada sesama. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan hati gereja-gereja Tuhan menyambut Natal. Kiranya Tuhan membantu tetap untuk gereja-gereja di dalam segala ibadah yang akan dilaksanakan. Setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Tuhan berikan urapan dan kuasa. Dan kami sungguh rindu Natal tahun ini juga boleh menjadi Natal yang bermakna bagi setiap orang percaya. Dan kami percayakan untuk bangsa dan negara kami. Persiapan secara khusus untuk pilkada pada bulan Desember yang akan datang pun Tuhan berkenan memimpin segala sesuatunya. Dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan negara di tengah situasi COVID-19 tentu bukanlah perkara yang mudah. Namun kekuatan yang daripada Tuhan boleh dinyatakan sehingga bangsa kami
juga boleh menyaksikan keajaiban dan karya Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di surga, kami percayakan setiap kami dan juga seluruh doa syafaat kami ini, serta sekaligus ucapan syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan, sehingga kami juga masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami berikan. Mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkenan,
kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru. Pekan ini kita memasuki bulan ke-11 dalam tahun 2020. Minggu-minggu Advent semakin dekat. Hari Natal semakin dekat. Panitia Natal 2020 mengusahakan agar anggota jemaat serta simpatisan tetap dapat merasakan suasana Advent dan Natal ketika mengikuti ibadah secara online. Oleh karenanya, Panitia Natal 2020 akan membagikan kranz
Advent atau lazimnya disebut sebagai Corona Advent kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Krans Advent ini akan digunakan mulai ibadah Advent pertama pada tanggal 29 November 2020 sampai ibadah Natal 25 Desember 2020 di rumah masing-masing. Ketika dalam tayangan ibadah, salah seorang penatua menyalakan lilin Advent atau lilin Kristus, anggota jemaat dan simpatisan juga dapat menyalakan lilin yang sudah dibagikan. Berikut adalah ketentuan dan cara mendapatkan krans Advent. Pertama, krans Advent ini diberikan secara cuma-cuma, hanya untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang yang tinggal di kota Semarang. Dua, satu keluarga mendapatkan satu krans Advent. Tiga, panitia menyediakan 500 krans Advent. Bagaimana cara mendapatkan krans Advent? Cara mendapatkan krans Advent ini adalah sebagai berikut. Pertama, ketik nama seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah untuk memastikan jumlah lilin candlelight yang akan dibagikan. Kedua, ketik alamat lengkap. Ketiga, kirim melalui nomor WA Panitia Natal GKI Karangsaru yang ada di bawah ini. 4. Jika krans Advent masih tersedia, maka saudara akan mendapatkan undangan untuk mengambil krans Advent tersebut melalui pesan WA. Terakhir, krans Advent dapat diambil di pelataran Gedung Maranatha GKI Karangsaru mulai 15 November 2020 sampai 28 November 2020. Mari kita persiapkan diri menyambut Minggu Advent dan menyongsong perayaan Natal.